Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malah sama-sama kita mohon petunjuk Allah Subhanahu wa taala dengan Ummul Quran. Mudah-mudahan keberadaan kita dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah insyaallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والناصر الحق بالحق والهادي للصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقاد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك ما بعد أيها المؤمنون والمسلمون الحاضرون والمؤمنات والمسلمات والحاضرات أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Yang saya muliakan Tuan Haji Bahari selaku pengacara majlis kita pada malam ini yang juga merangkap Imam Masjid Jami' Hal Hashimiyah Talang, yang berbahagia Tuan Haji Nazri selaku pengurusi ahli jawatan kuasa Qariah Masjid, Ashabul Fadil, barisan ahli jawatan kuasa qariah, Ashabul Fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, pimpinan-pimpinan masyarakat, para asatizah, pegawai-pegawai masjid, kekasih-kekasih Allah, pencinta-pencinta ilmu, pencinta-pencinta kebaikan, seterusnya kepada tetamu-tetamu Allah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, segala puji yang tidak terhingga kita persembahkan kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan tunjuk hidayahnya, dengan rahmat dan kasih sayangnya. Kita berada di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala ini dengan niat i'tikaf insya-Allah. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita dalam ketaatan kepadanya, sentiasa disinari hidayah. Mengapa kita selalu mohon petunjuk hidayah, tuan-tuan? Sebab hidayah ini terlampau penting dalam hidup kita. Nabi, Rasul-Rasul, orang-orang as-sabiqun al-awwalun, mereka memang dulukan dengan hidayah. Sebab apa? Mereka tidak minta syurga, tidak minta selain daripada itu, melainkan ihdinas siratal mustaqim. Kerana hidayah ini menentu kepada akhir kita. Kalau tuan-tuan rajin baca hadis, tuan-tuan jumpa hadis nombor 4 yang rajin dibaca, diajar dia oleh apa nama tuan-tuan guru kita dalam masjid dan surau. Hadis yang keempat yang disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis 40, orang Melayu kita sebut hadis 40, yang mana hadis 40 itu dalam hadis keempat daripada Sayyiduna Abi Abdurrahman ibnu Amrullah ibn Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Riwayat daripada Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud diambil oleh Imam Al-Bukhari Muslim. Hadis sahih, agak tinggi kesahihannya. Dalam hadis ini, panjang cerita hadis ni, cumanya saya memetik satu dua jalan ni yang ambil setengah-tengah je lah. Hadis ini menceritakan kejadian kita.
daripada nutfah, kemudian nutfah jadi alaqah, alaqah jadi mudghah, ya, disebut oleh Nabi secara jelas, ya, sebab saya teringat surah Al-Mu'minun yang di atas tu kan, qad aflah al-mu'minun pun cerita pasal kejadian kita, disokong oleh hadis ini, ya, kuat lagi. Jadi nutfah 40 hari, kemudian alaqah 40, kemudian mudghah 40, kemudian 120. Allah kata, Nabi kata apa? Fayamfuku fihi ruh. Maknanya kita ni bila kita berada dalam perut ibu kita, usia kita 120 hari, maka kita ditiupkan ruh. Dah bergerak dah. Bila ditiupkan ruh, Allah perintahkan malaikat, tulis, ya, tulis, kata, uktub rezekinya, apa nama ajalnya, yang ujung yang takut tu, sa'idun am syaqiyun, ya, bahagia atau celaka. Nabi membawa sepotong hadis, Nabi bawa hadis lepas itu, Nabi kata apa? Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli al-jannah hatta yakuna bainahu wa bainaha illa zira' fayasbiqu ilayhi al-kitab fayamalu bi'amali ahli an-nar hatta yudkhulha. Ada di antara kalian, kata Nabi, yang hidupnya baik, orang baik, orang soleh, amal ahli syurga je. Dia ni beramal dengan amanan ahli syurga. Maya, jamaahnya, sedekahnya, orang baik. Sehinggalah, kata Nabi, dia dengan syurga itu illa zira', yang memisahkan dia dengan syurga itu melainkan sehasta je lagi, sikit benar nak pergi dah. Fayasbiqu ilaihi al-kitab. Akan tetapi ketentuan Allah mendahului apa yang dia buat. Masa lagi sehasta dia nak pergi bertemu Allah itu, fayamalu bi'amali ahli nar, Nabi kata. Dia buat amalan ahli neraka. Hatta yadkhulha. Mati dia masa itu, masuklah dia ke dalam. Maka wala'ayazubillah, kita minta lindung. Golongan kedua pula, wa inna ahadakum laya'malu bi'amali ahli nar. Golongan kedua pula, dia ni suka buat jahat. Apa dosa yang dia tak buat? Ya Allah, macam-macam dosa. Tak tahu nak ngambur lah. Kalau orang melapak orang Kuala ni, hepret, jahat, benar katanya. Memang tak guna. Apa bahasa lagi lah tuan-tuan boleh, kita orang Melayu Kuala ni kan, jahat sangat lah. Sehingga, sehingga apa tadi juga, dia dengan neraka itu, yang memisahkan dia dengan neraka ialah sehasta lagi. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Akan tetapi catatan takdir mendahului apa yang dia buat. Tak macam mana lagi sehasta, dekat benar nak mati, dia tobat nasuhah. Dia kata, ya Allah, petunjuk ni, kata petunjuk ni, hidayah. Sebab sebenarnya kita sepatutnya kan, tapi ialah dah jadi lazim kita pakai juga. Sebenarnya wabillah, bukan wabillahi taufik, wabillahil hidayah wa taufik. Bukan, bukan taufik dulu, hidayah dulu, tapi habis ustaz-ustaz berlanggar habis dah. Wabillahil hidayah wa taufik, wassalamualaikum. Katanya gitu kan. Jadi lagi dia bertobat nasuhah, dia betul-betul, dia pun tak tahu dia nak mati. Dia tobat nasuhah, dia sungguh-sungguh dia mengadu apa nama merintih dengan Allah. Dia rasa malu, ya Allah, aku ni tak tahulah apa nak jadi dengan aku ni. Ya Allah, kalau engkau tak ampunkan aku, siapalah aku. Ketika itu dia mati, tuan-tuan. Hatta yadkhulha, masuk dia dalam syurga. Tuan-tuan nak kata apa? Nabi pun tak boleh kata apa. Adakah Tuhan zalim? Wa ma rabbuka bizzalami lil amid. Tuhan tak pernah zalim pada hamba ni. Tak pernah zalim pada hamba ni. Isu ni macam mana? Ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
dalam menafsirkan hadis ini, banyak ulama bawa kisah-kisah Bani Israel. Siapa tak kenal dengan Barsisa atau Barsisha kan? 300 tahun ibadat pada Allah, mati, habis kufur dia, ditipu oleh iblis. Mereka cerita kan, pergi ke kedai arak, minum arak, dah dikaburi dah arak, dah kuasai dia, dizina ni perempuan, dibunuhnya suami perempuan tu, habis dia mati kena gantung, sembah pula iblis, kufur. Lagi siapa tak kenal dengan Bal'am bin Ba'ura? Bal'am bin Ba'ura ini kata Malik bin Dinar, aku tak jumpa manusia sehebat ini katanya. Mal'am bin Ba'ura ini mujibud da'wat inda syada'in. Jika masalah berborang, ada masalah besar apa semua, dia tadah jangan tangan pada Allah, ya Allah, Tuhan tu bagi kita itu. Matinya kufur pada Allah. Oh, tu takut tu. Begitu juga seorang muazzin yang diceritakan oleh Imam Qurtubi dalam tafsir dia kan. Kita baca tafsir Qurtubi, kita jumpa seorang muazzin ni, orang dulu kalau nak bang naik panjat tempat tinggi. Lah ni kita dah ada mikrofon. Panjat tinggi tu baru terbau di atas tu baru dia bang. Kalau kena sebab kita cerita sejarah bang sikit. Dia bang, tengoklah dia orang. Rupanya bila dia naik tempat tinggi tu, mata tak duduk diam. Mati dia tengok, nampak rumah satu rumah budak perempuan lawak. Mudahlah dia turun, carinya rumah perempuan tu, jumpalah. Dia kabarlah, aku nak kahwin dengan kamu. Perempuan tu kata, boleh, tapi kamu Islam, aku Nasrani. Memanglah di segi hukum Malik Kitab tu, tak sahabat kita bahaskan lah. Perempuan tu kata, kalau kamu nak masuk, nak kahwin dengan aku, boleh, syaratnya kamu kena keluar Islam, masuk agama aku. Keluar dia tuan-tuan, murtad dia, masuk Nasrani. Hari perkahwinan dia tu, dipanjatnya atap, tak apa benda nak buatnya, telik gelocek jatuh mati tuan-tuan, mati sebelum dapat menggauli isteri yang menjadikan dia murtad. Bayangkan. Eh, takut dengar cerita hadis ni tuan-tuan. Ya, siapa tahu dia ke mana, ujungnya mana, tak tahu. Saya bercakap lagi kerana tak tahu. Sembang boleh lah, ujungnya Allah je tahu. Itu sebab bila kita lihat hadis ini, akan menambahkan takut kita pada Allah, akan menambahkan kasih sayang kita pada semua orang. Saya itu terfikir juga, macam mana ni? Ya, bila dengar kawan seorang berceramah, saya, oh, betul juga. Di mana keadilan Allah? Ya, kita ni tak apa dah lahir daripada tok nenek moyang kita dah dulu Islam dah. Alhamdulillah lah, kita memang pegang teguh pegang agama ni. Yang kawan kita yang lahir Buddha ni, macam mana? Dia kata agama dia yang betul. Yang lahir sebagai Hindu, dia kata agama dia paling betul. Yang lahir sebagai apa-apa agama pun, di mana keadilan Tuhan? Bayangkan kalau dia mati, matinya neraka selama-lama. Untunglah kita orang itu. Tuan-tuan dan puan-puan, keadilan Tuhan pada kita rupanya, pada dakwah kita. Kalau kita tak berdakwah pada orang bukan Islam, jenuhlah kita esok diheret di demo. Sebab hari ini kita buat macam-macam ya, fikir nak narik ya. Kurang-kurang kita paling-paling komand dakwah kita itu dakwah bilhal ya, dengan cara akhlak kita yang sangat menarik perhatian, macam sahabat-sahabat kita. Walaupun terkorban ramai 50 orang di Christchurch di New Zealand, tapi hasil pengorbanan demo tu ribu ramaknya. Yang tahunya ratus. Eh, ramai lah masuk Islam. Bahkan presiden dia yang perempuan tu pun orang dakwah. Ada kemungkinan masuk Islam presiden tu. Muda lagi kan, 39 asyik. Tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah. Ya. Jadi tuan-tuan, kekasih-kekasih Allah sekalian, jadi atas asas itu sama-samalah kita fikir-fikirkan. Itu sebab kalau Imam Abdul Aziz Baz, ya, Syekh Abdul Aziz Baz Saun,
Mufti Saudi dulu. Bila dia baca ni, dia menyuruh kita. Dia kata, jangan lupa dalam sujud terakhirmu. Saya bila dapat benda tu, saya terus buat je. Dalam sujud terakhirmu, tiap-tiap kali semayang, tak kira lah semayang sunat ke, semayang fardu ke, di ujung terakhir itu, subhanallah, subhanarabbiyal a'la wa bihamdi, tiga doa ni jangan tinggal. Apa dia? Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Di sini kena baca dari atas. Kalau yang imam tadi baca Allahumma khatimna nabi husnil, itu sebab ba itu memberi bawahkan husni itu. Tapi yang ini dia jadi maf'ul. Allahumma inni as'aluka husnal khatimah. Ya Allah, aku mohon sangat-sangat kamu ujungkan aku dengan husnal khatimah. Doa kedua, Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Ya Allah, rezekikan aku bertaubat nasuha sebelum aku mati. Macam cerita tadi lah. Dapat dia taubat nasuha, terus Tuhan ambil. Untung so dia. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Yang ketiga, yang Nabi selalu baca, Allahumma ya muqallibal qulub. Allahumma, ya Allah, Tuhan yang membolak balikkan hati. Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atim. Tetapkan hati aku ini dalam agamamu, dalam ketaatan padamu. Ya, kita tuan-tuan, saya tuan-tuan yang ada semua ni, alhamdulillah, orang soleh-soleh, orang baik-baik. Tapi ketaatan kita ni sebenarnya bukan, kita kena ingat, bukan langsung daripada kita. Kita tidak ada kekuatan apa pun yang menggerakkan kita hadir nak mencari ilmu, nak pergi surau, masjid, semayang jemaah. Tuhan yang nak. Kalau Tuhan tak nak, henti je lah. Ya, kalau Tuhan tak nak bangkit tengah malam, kencin je lah kerjanya, haram semayang pun. Kalau Tuhan tak nak, aku tak nak kamu semayang, aku tak nak kamu nyembah aku. Tu yang bangkit buang air ku balik lebu. Kena hujan pula aircon mana tak. Tapi kalau Tuhan tak, dia minta kita terduduk sujud pada dia. Di waktu tengah malam petang lagi nanti kita sambung, nak sambut bulan Ramadan al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, kekasih-kekasih Allah sekalian, ya, bila kita cerita itu, pernah juga berlaku seorang sahabat Nabi, ya, banyak cerita sahabat pun ada juga. Rijal Umfu, wah, saya tak nak sebutlah sebab sahabat tahap mereka tu. Tetapi seorang sahabat yang bernama Usyairin bin Abi Ashhal, jarang kita dengar nama ni. Mana nak tahu, 124,000 sahabat. Mana kita ingatnya? Kan? 124,000. Dapat ingat 100 pemujuk. Ya, usahakan 100. 10 orang yang dijamin masuk syurga pun lupa orang ingat. Tuan-tuan dan puan, seorang sahabat bernama Usyairin bin Abi Ashhal, dia ni meninggal dunia bila masuk Islam. Masa dia masuk Islam tu sedang bermulanya jihad, peperangan, tengah jihad. Terus dia pun pegang senjata, terus naik kuda, terus berperang. Dalam perang melawan-melawan mati, tuan-tuan, syahid lah. Nabi kata dia ahli syurga. Sahabat sama sahabat ni nyembang, senam no syurga. Mana itu mati syurga? Kita ni, ha, macam itu sahabat pun apa kita juga perangai manusia kan. Apa kata dia Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu? Abu Hurairah kata, inilah satu-satunya orang yang aku pernah jumpa dai tak pernah sujud pada Allah sampai ahli syurga. Dai tak pernah, mana nak sujudnya bila sembahyang masuk waktu bidah ni, belum meletakkan dai ni kepada Allah tapi dah masuk diistiharkan oleh Nabi Ali syurga. Nah, nasib orang kita mana tahu. Nasib. Tapi nasib yang kita kena ikhtiar. Ya, jadi tuan-tuan, hari ini kita berada di bulan Syaban. Malam ini malam 13 Syaban. Sebelum ni Rejab. Kalau ulama dulu seronok ya, dia susun. Rejab bulan menabur benih. Syaban bulan menyiram. Ramadan bulan melti hasil.
bulan apa benih, apa maksudnya tu? Subhanallah. Nak masuk nak kaburnya benih, bila nak tabur mestilah tanah tu, tanah tu elok. Orang yang ahli pertanian tahulah, saya tak berapa benih. Tanah mesti yang bukan asid banyak ya. Lepas tu yang kedua, benih pula kena elok. Benih makan dia ulat apa ya? Jadi tanah dia elok dah rejab. Syahrullah. Benih ni kita rupa. Jadi macam mana? Macam mana nak bagi benih ni cantik kita ni? Itu sebab disarankan dalam bulan Rajab dulu, kita memperbanyak-banyakkan istighfar. Adanya satu istighfar yang namanya istighfar Rajab. Supaya bila kita bersih betul, nak masuk Syaban tu kan? Dan kita pun tahu kelebihan Rajab ni, kelebihan istighfar ni. Ya Allah, tuan-tuan dah cerita lah kan, tuan-tuan selalu dengar ceramah dah. Istighfar ni punya kelebihan. Semua zikir-zikir yang Allah, apa Nabi buat dalam Al-Azkar, tuan-tuan baca Al-Azkar Imam Nawawi tu, mak tebenya Nabi buat itu punya, ya kita tak terikut. Di bulan apa nama istighfar ni, kelebihannya banyak sangat. Ya, sebagaimana seorang tuan guru didatangi oleh tiga orang murid kan, kita pernah dengar cerita ni, sebagai teladan buat kita. Datang tuan guru, datang orang-orang alim ni, selalu orang ziarah dia datang minta pandangan, minta nasihat. Datang, assalamualaikum, waalaikumsalam tuan guru, ni nak cerita ni, minta tolong ni, nak dapatkan apa-apalah, zikir ke doa ke apa yang boleh bawa balik ni. Tempat kami ni teruk sangat, hujan tak turun-turun, jenuh buat istisqa pun tak turun. Tak turun, panah yang amat-amat. Bumi ni dah merokoh dah, binatang pun ada yang mati, buah tubuh-tubuhan tak hidup. Apa tuan guru tu jawab? Eh, kalau begitu banyakkan istighfar, suruh orang kampung kamu istighfar, jangan henti-henti minta ampun pada Allah. Baliklah kawan ni. Lama kemudian datang pula orang kedua, cerita masalah juga. Apa nama masalahnya? Tuan guru, saya dah kahwin, dah lama dah kahwin, tapi haram dapat anak. Orang lain senam no kahwin, baru kahwin sebulan dah dapat anak. Oh, itu lagi hebat. Awak ni berbelah-belah tahun tak dapat-dapat. Tuan guru tu kata apa? Banyakkan istighfar, balik banyakkan istighfar. Balik dia. Itu wujud bagi tuan guru, balik dia buat. Datang pula orang ketiga, lamalah kan. Tuan guru, saya ni tak tahu lah dengan apa, hidup saya ni semendang, tak ada je tak kena. Buat apa pun tak menjadi, niaga tak menjadi, buat tak tahulah tuan guru siapa hidup saya ni, tak tahulah. Tuan guru kata banyakkan istighfar pada Allah, mohon keampunan Allah banyak-banyak, insyaAllah Tuhan mudahkan urusan kamu. Balik orang tu tuan-tuan, anak murid ni tuan, hari tu ada orang kata hujan tak turun, sebab dia tuan syekh suruh kami dia istighfar. Orang tak dapat anak pun Tuhan syekh suruh istighfar. Orang tak apa nama susah miskin pun Tuhan suruh istighfar. Tak ada ke benda lain? Walim ni dia mana murid dia gitu. Walim ni jawapannya ada. Macam saya dulu lah, zaman saya ngaji dulu, tuan guru tu kalau ngajar cerita bab minum air, Rasulullah minum tiga kali. Dia kata Rasulullah kalau minum seteguk, bismillah, satu, dua, tiga. Tengok dia minum, dia banting sekali je, buf, habis. Kita pun kata tuan syekh, tak, kata Rasulullah minum tiga teguk, kamu tak ikut Nabi ke? Nabi minum tiga, kamu minum sekali je. Itu baru satu, dua lepas ini. Kata, oh, pandai yang jawab. Macam ini juga, kamu tak baca ke Quran? Wahai anakku, kamu tak baca Quran? Kamu tak yakin pada Allah? Dibacalah ayat surah Nuh ayat 10 tu, tuan-tuan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim.
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا صدق الله العظيم. Terkejut anak murid. Mintalah ampun pada Tuhan kamu dengan minta sungguh-sungguh. Apa hasil orang yang rajin istighfar ni tuan-tuan? Kita pun tahu Nabi 70 ke 100 kan. Apa hasilnya tuan-tuan? Yursilis sama'a alaikum midrara. Betul lah dia jawab ni. Hujan akan turun mencurah-curah. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ. Allah akan tambahkan rezeki, Allah akan tambahkan apa nama, Allah akan beri kurniakan anak bina. Siapa yang tak ada anak minta maaf ni? Cuba lah. Kena yakin pada Tuhan. Banyak kali istighfar, banyak kali sedekah dapat. يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ ذُكُورًا. Tuhan yang bagi. Hadirin hadirat, kemudian nak menarik lagi, tak ambil di situ. Lepas itu datang sungguh. Datang sungguh orang pertama tadi lah. Lama lah kemudian. Anak murid masih ada. Bawa dengan hasil tanaman. Ngadap Tuan Guru. Alhamdulillah. Terima kasih. Jazakallah Tuan Guru. Hasil daripada Tuan Guru. Suruh tukar saya buat dengan masyarakat kampung saya. Ni dia hasil kami. Memoncohnya. Tanaman-tanaman kami semua menjadi. Bawa mak ke rumah Tuan Guru. Suruh bagi anak murid keluarga makan. Begitu juga yang kedua pun datang. Alhamdulillah Tuan Guru, isteri saya sudah hamil. Yang ketiga pun datang. Alhamdulillah, lama kemudian lah kan. Anak murid mati. Alhamdulillah. Ya, apa saja yang saya buat semua menjadi sekarang ni. Perniagaan saya pun menjadi. Subhanallah. Macam itu juga kisah, kalau tuan-tuan ingat kisah imam besar yang bernama imam mazhab yang empat tu. Salah seorang yang bernama Sayyidina Imam Ahmad Ibn Hanbal. Alim besar tu. Imam Ahmad Ibn Hanbal ni apa hanya? Entah macam mana perasaan ni teringin nak pergi ke Baghdad. Pergi ke Iraq. Teringin penuh. Tertarik. Pergilah dia. Sampai-sampai di Baghdad. Selesai solat dan sebagainya. Yang datang dari jauh. Letih dia keletihan. Bila letih nak mari ni masjid ni Robin ni. Baru nak letak kepala, halo ni siap. Dulu tuan-tuan, mana orang kenal? Dulu nama tahu, Imam Ahmad bin Abu semua tahu. Orangnya apa mana tak tahu. Nama harum, muka tak tahu sebab macam sekarang ni lah ada Facebook. Facebook ni, WhatsApp lah bendanya. Dulu apa ada? Halo di siap. Tapi ni ulama ni tawaduknya tinggi. Kalau kena ke awak, mereka tak tengok ke siapa ni. Malam mengarah ni. Oh mak, kan main app benarnya. Pada apa, tidak. Kan? Tapi cerita ulama ni, dia apa lah, kenal lah. Gila, tak boleh ke berenda-berenda ni katanya nak duduk. Ini pun tak boleh. Ini bukan tempat tidur masjid ni. Dalam kena dalam dia tengah dihalau oleh siap masjid tu, nampak satu orang jual roti lalu. Dia tengoknya Imam Ahmad dah berumur sikit. Tuan katanya ni Tok Siap, tak apa. Saya bawa, saya nak sembah dengan ni. Tuan, mahu ke tuan-tuan nampak dari jauh ni, mahu ke pergi rumah saya? Saya pun duduk seorang, berehat rumah saya. Tuan ni nanti kita sembah banyak. Imam Ahmad bin Ahmad tak ada arah. Pergilah dulu, mana ada hotel apa kan. Pergilah dia. Pergi di rumah tu tak ada sembang lagi pun. Bagi dia berehat dah. Kita ni dah apa nama, dah nak masa sesuai baru nak sembang cadangnya. Biarlah dia Imam Ahmad berehat. Lepas rehat tu dah baginya makan dan sebagainya. Dia pun ngabukkan Imam Ahmad minta maaf, tuan saya nak buat roti jap. Nak nguli roti untuk berniaga esok kan, kita sembang. Nguli dia. Tapi tak nguli saja, mulut tak diam. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa hu alhayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullah. Itu jadi ulang-ulang ni. Imam Muhammad bin Ahmad mati. Berapa lama dah, kata Imam Ahmad? Berapa lama dah? Ini bahasa saya lah.
berapa lama dah mereka buat perangai Eropah ni? Tapi memang jangan belok-belok. Memang amat cakap berok, jangan silap pula. Tak ada kena benda. Awak cukup lah, senang, senang faham. Berapa lama dah mereka buat Eropah ni kata? Sebar ni, tak henti-henti ni. Lama dah tuan guru, ni lama dah tuan, dia tak kenal lagi. Lama dah tuan, alhamdulillah lah. Setahu aku, kata Imam Ahmad bin Hanbal, setahu aku, orang yang rajin istighfar ni, doanya Tuhan tak pernah abaikan. Doanya mustajab. Betul. Betul apa yang Tuhan kata tu betul. Apa yang saya hajatkan semua dapat. Tapi ada satu ni payah benar, saya pun tak tahu sebab apa. Ha, apa hajat kamu yang satu tu? Hajat sayanya, saya dengar nama hebat seorang tuan guru alim besar yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Saya teringin nak jumpa dia. Imam Ahmad, bila sebut Imam Ahmad bin Hanbal tuan-tuan, kawan ni yang tu ni Imam Ahmad bin Hanbal sendiri ni sebut Allahu Akbar, Subhanallah, berpeluklah dia kata apa, akulah Ahmad bin Hanbal, berpeluklah dia pun tuan-tuan. Apa kata Imam Ahmad bin Hanbal? Rupa-rupanya istighfar kamu yang menarik aku dari jauh datang ke sini. Istighfar kamu juga yang membuatkan siap tu ngalau aku. Kalau tidak tak masih aku tak pergilah rumah kamu. Subhanallah tuan-tuan, ni kekuatan istighfar ni. Ya, zikir istighfar. Jadi banyak-banyakkan istighfar di bulan Rajab. Masuk bulan Ramadan, bulan menyiram air, menyiram pokok, bukan menyiram. Siram ini dengan apa tuan-tuan? Bila sebut siram, mestilah dengan air. Air sifatnya apa? Air sifatnya sejuk. Apa zikir yang sejuk? Zikir yang sejuk tak lain tak bukan yang kita sebut tadi dalam tahlil tadi, selawat Nabi. Selawat Nabi. Berbetulan pula Suratul Ahzab ayat 56 turun di bulan Syaban. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Turun di bulan Syaban ni. Jadi banyak-banyak kan. Tambah di malam Jumaat ya. Kita ni kena pandai tuan-tuan nak buat satu amalan ni, kena pandai tackle. Mana tackle macam mana? Masa malam Jumaat, hari Jumaat kan kita lepas asuk kan, anak asuk dengan maghrib tu antara masa yang mustajab doa nak pergi hari Jumaat kan, petang tu asuk nak pergi maghrib tu, lepas asuk hari Jumaat sebelum membuka, hui 10 tarikh Ramadan, lagi dia punya keberangkalian tu lagi hebat. Kita bila sebut buka masjid pun juga ada rumah, lagi 5 minit haram lagi pun. Patutnya setengah jam dah ngadap makanan, barulah boleh buat tahlil, berzikir lah apa. Ini Allah Akbar, Allah, mudah buka dah, masih-masih hey. Tak boleh, dia kena ngadap makanan. Sebab waktu itu, waktu saatul mustajab. Berdoa ruginya, tuan-tuan tak ambil peluang. Setengah jam sebelum berbuka. Ya, gunakan peluang yang ada. Allah bagi, tapi kita tak apa nak anu kan. Ialah sibuk benar. Orang perempuan tak ada orang lain, dapur. Dia sampai sudah, bila nak berhenti-henti dapur. Udahlah tu, masuk, tak habis-habis. Ya, jadi tuan-tuan kekasih Allah sekalian, selawat Nabi, nak cerita selawat ni banyak tuan-tuan pun Arif dah cerita ya, tentang selawat Nabi di bulan, di bulan Syaban. Seorang, kalau tuan-tuan ingat cerita seorang khalifah kita lah, khalifah Islam yang terakhir ya. Empat lepas Nabi wafat, empat sahabat, lepas empat sahabat Umayyah, lepas Umayyah kan, apa Rasulullah 13 Mekah, 10 Madinah. Sahabat Ibrahim 4 orang tu 29 30. Lepas itu Umawi 89 tahun kan. Tapi Umawi dia sempat buka Andalusia. Tanya tak, semua orang tak tahu Andalusia. Andalusia tahu tak Andalusia? Andalusia, Andalusia tahu Ustaz, syarikat umrah. Allah.
Andalusia ni negara Islam dulu, hampir 800 tahun Islam di sana, bertapak di sana, membangun di sana. Kan 800 tahun lamanya. Tapi ini cerita orang Islam ni bercakor punya bahasa lebih 800 tahun. Sejarah sama je. Bercakor punya sapu dia orang Kristian sapu. Tu yang ada April Fool lah benda tu, sapu. Orang Islam minta bantuan kepada kawan, kepada orang bukan Islam, lawan kawan dia Islam. Dah gila. Hancur, lumat menteri demo. Tuan-tuan, tuan-tuan pergi ke, saya pergi ke Spanyol, yang nama sekarang Spanyol lah. Adalah pemandu pelancong tu cakap orang putih lancong. Rupanya dia orang Arab. Tapi sepatah Arab tak tahu. Sepatah Arab, Arab tak tahu. Anak Arab. Tak tahu lah. I don't know, I don't know. Kamu ni kalau macam tu orang kata, Arab murtad lah kamu ni. Nama je Arab, tak tahu cakap Arab. Boleh lah, little-little bit ahlan wa sahlan. Mak benda. Mana orang tuan? Sian. Sian tu. Tapi baru nak main lah Islam, baru nak anu balik. Abbasiyah pun kau pintu lepas itu. Nak kata lebih, nak kata 29. Abbasiyah. Jatuh Abbasiyah ada lagi kejadian-kejadian kecil. Tapi masih kuat lagi. Masuk Osmaniyah Turki, kita pun tahu. Osmaniyah Turki yang sultan yang terkenal yang bernama Sultan Muhammad. Bila berjaya membuka Konstantinopel, namanya Mustafa Muhammad Al-Fatih. Buka Konstantin pada tahun 1453. Ingat sejarah kan? Saya bukan nak cerita sejarah tu. Nak cerita bila dah kemuncak masa itu kerajaan Islam. Ui. Melaka bernaung di bawah Osmaniyah. Bayangkan hubungan Melaka dengan Osmaniyah. Rapat tuan-tuan. Melaka, apa nama meriam tu sampai ke Melaka dari Osmaniyah tu. Tapi itulah. Sebutnya ngapa, ngapa Portugis masuk? Tak ada kerja lain. Kenapa Portugis masuk? Melayu lah macam masih. Munafik, munafik. Ini bukan zaman Nabi, zaman kita lagi melambak munafik. Muka Melayu, hatinya hati Portugis. Muka Melayu berhati Belanda. Muka Melayu berhati, berhati Inggeris. Ni watak-watak sebagaimana. Minta maaf lah, dia tak salah saya sebut tu sebab watak dia kan. Allahyarham, Allahyarham Saleh Kamil. Dalam Sajen Hasan. Memang dia berlakon jahat sesajalah pun. Tak konoh berlakon baik. Ayah saya Allah Raham sebut. Kamu tahu dah ada katanya. Oh, Saleh Kamil ni nampak dia orang di luar. Ludah dia demak. Benci benar. Bukan benci. Watak yang dia pegang tu. Dia tu baik. Watak tu macam mana? Ha, saya nak cerita watak tu. Watak tu masuk sampai ke belakang. Contoh baca sejarah. Saya tak kejut saya. Bila Dr. Rompah dia doakan sejarah apa nama bila rupanya bila Belanda nak lawan Belanda ni siapa ada? Ulama ni itulah kata ulama ni hebat tuan-tuan. Dia buat berpakat macam cerita Wali Songo yang di apa nama di Indonesia. Pakat lantik satu orang general, satu orang apa nama ketua yang bernama Raja Haji. Tuan-tuan macam sejarah Raja Haji tapi sejarah kita banyak tak betul. Raja Haji ni dia tulis bila dia mati, dialah sebagai ketua apa nama Angkatan Tentera Islam Nusantara lawan Belanda ni. Memang Belanda boleh kalah. Memang kalah, kuat Islam kuat. Tapi umat Islam banyak yang apa tadi pengkhianat. Pengkhianat tuan-tuan dapat dibaca dalam catatan Raja Haji masa dia nak mati. Masa dia syahid. Cerita sebiji macam Sayyidina Umar. Tengah semayang subuh. Dia imam semayang subuh. Tengah betul-betul semayang subuh. Tengah sujud. Ni. Sama-sama Islam ni. Tikam. Cerita sejarah kita. Orang Melayu bunuh sesama sendiri. Apa? Sudah. Mana satu-satunya bangsa orang sebut. Satu-satunya bangsa yang mudah dimanipulasi oleh orang luar. Na'udzubillah tuan-tuan baca sejarahnya. Sampai Raja Haji kata di ujung dia, "Ya Allah, jika perjuangan aku ini benar, Kau tinggalkan catatanku ini biar boleh dibaca oleh orang kemudian. Kau butakanlah mata Belanda daripada melihat tulisanku ini." Itu sedaknya dia.
Banyak lagi sembang kan. Saya bukan nak cerita sejarah, tapi ya Allah, itu apa masyarakat Islam dahulu. Dan dia pulang, sejarah pulang. Sampailah kita bantah balik pada Osmaniyah, satu sultan yang terakhir yang bernama Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid ni orang baik, orang warak, orang tawaduk. Tapi ni macam mana kerajaan masa tu dah Yahudi nak masuk, semua nak masuk, tawar dia beli, nak beli Yahudi, nak beli Palestin. Dia tak jual, dia tetap pendirian. Tapi akhirnya dijatuhkan, digulingkan oleh Kamal Datuk sendiri. 3 Mac 1924 kan. Itu jatuhnya kerajaan Islam di seluruh dunia. Itu yang Piramli buat, satu orang ustaz. Hebat dia. Dia boleh celebrate itu. Saya terkejut bila baca Ustaz Auni namanya dalam Facebook. Dia boleh cerita tentang sejarah mengapa Piramli buat apa nama filem Tiga Abdul. Kita tengok Tiga Abdul, saya tengoklah, saya kata ini cerita anu, ini cerita anak-anak yang tamak ambil itu. Rupanya Piramli punya jangkauan Tiga Abdul itulah nak menceritakan tentang kejatuhan Islam Osmaniyah di Turki. Itu yang kita tengok Haji Bakir kan dalam filem tu. Tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Kenapa? Nak ngambuhkan orang Islam macam anak yatim sudah tak berbapak bila jatuhnya Osmaniyah. Berterabur negara Islam di seluruh dunia. Dibagi, diparait di musuh-musuh. Itali ambil Libya. Kan? Ada kan cerita Umar Mukhtar dan sebagainya. Habis dibagi-bagi. Negara-negara Islam dibagi-bagi. Kan perang dunia pertama, tuan-tuan, subhanallah. Ya, satu orang yang bernama Sultan Abdul Hamid ni, tuan-tuan. Dia ni, punya Osmaniyah Turki ni, dia menganggap rakyat dia, orang raja-raja Osmaniyah ni, dia menganggap rakyat itu macam anak. Dia anggap sebagai anak. Walaupun orang tu tua lagi daripada dia, dia akan anak. Bila anggap anak ni, dia akan jaga rakyat dia. Ya, kalau tuan-tuan perasan tengok dalam filem, soban dia Osmaniyah Turki ni, soban dia bapak bakoi. Saya tu tanya sesiapa apa nama Tuan Haji Ahmad Azam, dia ni orang rajin pergi Turki, dia ni orang di sekarang ni wakil Malaysia UIC. Orang anu gerakan ni kan, orang yang bijak buat kerja-kerja amal ni. Ustaz tahu, ustaz dia kata. Dia cerita pada kami masa nak cerita kami buat modul Muhammad Al-Fatih ni. Dia kata, mengapa orang raja-raja Turki, tentera Turki, kenapa dia pakai serban besar? Itu bukan serban, ustaz. Dia kata, itu adalah kain kapan mereka. Kain kapan letak ke kepala, apa heran lagi? Kita mati baru lupa orang cari kain kapan. Kain kapan maknanya mati, itu dekat dengan dia. Dia akan buat kerja gila-gila. Dia akan berusaha untuk nak capai redha Allah. Itu kelebihannya, tuan-tuan. Jadi Sultan Abdul Hamid, satu hari bila sultan ini, cerita Sultan Abdul Hamid lah, dia dengan menteri dia tanya, apa ada hey, masalah hari ini gini, tak ada apa tuanku, ada ke orang nak jumpa? Ada tuanku, tapi kami tak izinkan masuk. Siapa orangnya? Orang tak apa betul tuanku. Wow dah, apa yang tak apa betulnya? Apa tak apa betulnya? Katanya dia kata pada kami, dia kata kami nak, dia nak jumpa tuanku sebab tuanku berhutang dekat dia. Biar benar. Tapi Sultan Hamid ada orang baik. Dia kata tak apalah, panggil lah, masuklah. Orang tu ngadap, ngasih, bagi salam semua. Slow je Sultan Hamid kata, terangkan pada aku bila yang aku hutang pada kamu. Dia tak cerita tu, dia cerita lain. Dia kata, tuanku, saya ni dulunya orang yang berada, orang kaya. Tapi bila ekonomi jatuh ni, perniagaan saya pun jadi jatuh. Saya jatuh bankrupt. Hutang saya keliling pinggang. Ramai orang datang menuntut hutang. Saya tak boleh buat apa tuanku, hanya saya mampu mengadu pada Allah. Ya Allah, tolong selesaikan masalahku. Saya solat hajat, solat hajat, solat hajat, minta Allah selesaikan. Satu hari dia kata, semalam lah, bila saya minta pada Allah, saya tertidur, didatangi, saya datang, Nabi datang jumpa saya dalam mimpi. Rasulullah kata pada saya, wahai kamu, wahai pulan, kamu besok bangkit dari apa, kamu apa nama besok pagi, kamu jumpa dengan Hamid. Nabi sebut Hamid, Hamidku.
kamu jumpa dengan Hamid, mana sultan tu, Nabi isyaratkan, jumpa dengan Hamid, minta Hamid selesaikan masalah kamu, dia akan selesaikan masalah kamu. Dan khabar pada Hamid, sultan pada Hamid, bila dia cerita tu, sultan dah gentar lah. Khabar pada Hamid, ngapa dia lupa selawat pada aku semalam? Mengetar tu sultan pada Hamid. Ngapa dia lupa selawat ke aku semalam? Sultan Abdul Hamid pun ambil apa benda yang dia nak, mah belian dia apa semua simpanan kazan, bagi, bagi, bagi. Menteri dia kata, udah stop. Tuanku, mau tuanku. Sultan pun apa nama menteri dia kata, apa macam ni, fulan dah cukup belum? Melebih ni kan? Udah, kalau udah, okey berasok. Lepas tu, menteri pun tanya tuanku, tuanku bagi pada dia tu banyak sangat. Eh, apa kamu cakap ni, kata tuanku, kata sultan. Kamu tahu tak, kalau dia nak jawatan aku ni pun aku bagi dia tak? Memang aku semalam letih sangat di pejabat ni, aku tertidur atas meja, aku lupa selawat rutinku, dia kata. Aku lupa betul eh. Mudah-mudahan Allah mengampunku. Sultan Abdul Hamid, tuan-tuan, satu hari selawat pada Nabi 2000. Awak kata nantilah aku selawatkan Nabi juga. Tapi aku selawat pun Nabi tak datang, aku tak selawat pun Nabi tak siur. Kita terlupa pun Nabi tak ada peduli pun. Maknanya apa? Maknanya belum sampai darajatnya. Kita rasa 100 dah banyak menung. Orang 1,000, 2,000, 10,000, 100. Di Mekah, tuan guru saya kata, kamu kalau di Mekah, di Madinah, kamu berada di Madinah, kamu kena selawat banyak. Paling minima, minima 20,000. Allah, 20,000, bila kita pergi Madinah yang 20,000 selawat ni pun. Jubah sesaja, cari jubah je kerjanya. Cari manik. Tak apa kita cari, entah. Tapi nak duduk di Masjid Nabawi, nak selawat 20,000, bidah lah. 20,000 kan. Hadirin hadirat, kekasih-kekasih Allah sekalian, ya, itu contoh-contoh lah, banyak lagi. Jadi sedikit lah yang kita saya tebuk-tebuk je lah. Di bulan Rajab ada satu peristiwa yang besar, namanya Isra' wal Mi'raj. Peristiwa besar sangat ni, tak, saya tak nak cerita ujung-ujung lah. Saya nak cerita bila Nabi naikkan Baitullahil Haram, Baitul Maqdis. Jarak Baitullahil Haram, Baitul Maqdis tu jauh tu, 1,500 kilometer, ya, 1,500 kilometer tu, Mekah dengan Palestin tu. Naik daripada parking Barak dia dekat Burak, dekat apa nama, Baitul Maqdis, meluncur ke langit. Berapa jarak tak tahu lah. Naik apa? Mi'raj, tangga. Tapi jangan kita bayang tangga rumah kita je. No, Nabi naik lift ke maknya, laju dia tu. Cuk, laju, lift yang paling laju di dunia. Sup, sampai tu. Ya, Nabi jumpa langit pertama, Nabi apa, Nabi Adam dan seterusnya, sampailah Nabi lagi Ibrahim yang ketujuh, sampai Nabi jumpa Allah SWT. Bila Nabi jumpa dengan Nabi, Nabi apa nama, dengan Nabi Musa, Allah, bila Nabi balik-balik kan, Nabi Musa tanya berapa? Kita tahu kan kisahnya, 50. Kamu dapat apa Muhammad? Aku dapat 50 waktu. Hei Muhammad, jangan Muhammad, naik atas balik. Kita tahu sejarah tu kan, Nabi Musa minta kurang. Apa kurang? Sebenarnya tuan-tuan, saya baca satu kaul ulama, mengapa hakikat sebenarnya, ini hakikatnya, Nabi Musa nak sangat Nabi Muhammad naik atas. Bukan kena 5 pun Nabi suruh naik lagi kan, Nabi Musa suruh naik lagi. Rupanya bukan pasal sembahyang tu sangat. Bukan. Yang dia nak sangat tu apa? Bila Nabi Muhammad naik ke atas bertemu dengan Allah, Allah bertajalli pada Nabi. Mana cahaya Allah kena pada Nabi. Cahaya Allah tu terkesan pada diri Nabi Muhammad. Bila Nabi Muhammad turun pada Nabi Musa, kesan tu dapat ke dia juga. Yang itu yang dia nak. Itu sebab banyak kali jumpa, banyak kali. Dia hanya kalimullah. Nabi Musa tak boleh tengok Tuhan. Nabi Musa kalimullah, hanya boleh bercakap. Rasulullah boleh berdepan. Tu yang dia nak sangat tu.
Sebab kesan daripada tajalli Allah pada Nabi Muhammad tu dapat sikit-sikit kat dia. Allah macam kita lah tuan-tuan. Orang balik Mekah pun kita cium dah. Tu baru Mekah. Kan? Padahal kawan di Mekah tidur je. Kan pergi Masjid Haram pun. Minta maaf lah. Bukan tak nak kata sebelah beridak. Ada serang tu juga duduk hotel. Orang semain jemaah masjid tak pergi. Cuma salah juga orang ni pun. Yang tongkat-tongkat ni yang pergi. Yang sehat tak pergi. Itu bukan semualah tak ramai pun orang itu kan. Jadi tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Ya, Nabi dapat 50 tapi tambah 5 walaupun 5 pahalanya 50. Saya nak cerita solat lah. Solat ni besar ya. Tapi saya bukan nak cerita semayang ni apa kelebihan tu, tuan-tuan boleh tahu. Cumanya orang buat analogi semayang. Saya suka dengan analogi tu. Analogi semayang ni kita ambil sebuah sebatang pen, kita anggap pen ini adalah agama Islam. Ini Islam, ini rukun Islam. Bila kita genggam Islam ni, rukun nombor satu syahadah, syahadatain, imanlah iman. Ya, nombor dua semayang, nombor tiga apa nama zakat, nombor empat puasa kan, nombor lima haji, tak kira lah tu, tu. Tapi nak pergi je gitu. Haji nombor lima. Bila haji, tak semua wajib. Orang yang tak dapat kota tak boleh. Ya. Ada orang yang mampu boleh lah. Orang yang tak mampu tak boleh. Tuan-tuan lah tak jaya lah. Macam saya lah dah pergi 2013. 5 tahun tak boleh daftar. 5 tahun tak boleh daftar. Lepas habis sampai masa 5 tahun tu lah 2018 tu terus daftar. Daftar. 2090. Ha, mudah lah tu. 2090 bila nak pergi. Kan? Kalau ikut dia punya nilai ya. Habis haji tak. Tak ada apa lagi. Islam tak jatuh lagi kalau tak haji tak pergi ya. Bahkan kalau kita baca cerita Sayyidina Allah Barak, cerita apa nama Sayyidina Said apa nama Muhafah, santik cerita tu. Tapi tak tempat saya nak cerita ya. Okey. Kedua, puasa kalau kita kata puasa. Puasa tak apa. Siapa boleh? Wa in kuntum mardha aw ala safar. Orang yang sakit, orang yang apa nama musafir, dia boleh buka. Tak apa. Dua meranah. Kan? Tapi janganlah nak musafir, nak musafir ke Kuala Lumpur contohnya, buat bekal nasi lemak dengan telur rebus di rumah, tak boleh lah. Dia dah sampai sana baru boleh buka. Dah lebih dua marhalah kan. Orang perempuan yang mengandung anaknya, takut anaknya apa nama, boleh buka tak apa. Habis sorok lah makan kan. Tak salah, tak ada apa-apa. Islam pun tak terjejas. Zakat pun orang pintu. Zakat orang yang wajib, orang tak wajib. Oh, dia pun menerima zakat. Macam mana nenek wajah zakat? Ah, tapi yang dua ni tak lepas kau punya dua ni. Syahadah, kalau katalah kita semayang tapi tak beriman pun jatuh. Dia tak mahu melekat. Katalah dia beriman tapi dia tak semayang, jatuh juga. Maknanya iman dengan solat ni dia rapat. Dia tak lepas, dia tak boleh. Tinggi habis. Sama-sama kita renung eh. Apatah lagi di malam Ramadan yang akan kita anu nanti ya, kita pelipat gandakan lagi solat. Sebab lagi biar panjang umur kita, biar meningkat lagi. Itu sebab kita di Perak keluarkan siaran semua kan. Semayang terawih 20 tak banyak pun 20. Dari kecil dulu 20, tiba-tiba awak pun heran. Saya dulu 20 tu, saya ceritalah, dapat ulama, saya ceritalah. Dulu daripada dari kampung kati saya duduk, dari kecil tak pernah yang 8. Sampai kipuh 8 buat lima pula dah. Lagi sikit. Kan 20 lah, 20. Standard je 20, sunnah. Nak cerita bahas tentang Nabi lah, apa sunnah. Ambil Sina Umar. Sina Umar tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena ingat, Sina Umar ni bukan cala-cala manusia tuan-tuan. Sina Umar Al-Khattab. Kita baca sirah Sina Umar. Saya selalu bawa sirah tu pada orang. Bila Sina Umar punya hebat tak hebat, ialah sahabat-sahabat lain semua hebat. Ada kelebihan masing-masing. Sina Bakar ada kelebihan dia. Tengah tuan-tuan, tengah Sina Umar duduk dengan sahabat, gempa bumi yang begitu kuat, tak tahu berapa skala Richter di Madinah. Berlaku gempa bumi yang kuat. Ada riwayat kata Sina Umar sedang memegang bilah-bilah panah. Ada riwayat kata Sina Umar sedang memegang tombak. Gogo bumi Madinah ni. Sina Umar buat apa tuan-tuan?
Sayyidina Umar pegang ni tombak ni tadi, kalau bila panah lah. Sayyidina Umar tacak pada bumi. Sayyidina Umar sambil berkata, uskuti al-ard. Sayyidina Umar kata, diamlah kamu wahai bumi. Apa Sayyidina Umar kata lagi? Diamlah kamu wahai bumi. Tidakkah aku berlaku adil padamu? Dia, bumi yang bergegor tadi, diam tu. Tu Umar, Sayyidina Umar lah kotak punya pendengan. Diam bumi. Omar talang toh lah kamu. Dengan marah Omar. Apa Omar dengan marah? Saya saja sebut je. Kan? Sayyidina Umar Ibn Khattab. Orang ini yang mengatur menyusun. Takkan kita tak nak ikut. Ya? Kan Nabi sebut apa? Ikutlah sunnahku kan? Dan sunnah Khulafa'ur Rashidin Al-Mahdi Membahdi kan? Sayyidina Umar. Apa-apa saja yang ditinggalkan oleh sahabat-sahabat ikut. Rasulullah tak nak mencetuskan supaya takut jadi wajib. Rasul ni lain. Jadi Sayyidina Umar susun balik. Okay, tuan-tuan ya. Jadi bila balik ke Mekah, semayang jemaah tak berlaku lagi di Madinah. Semayang jemaah berlaku, tapi berlaku dalam kelompok yang kecil. Bila hijrah ke Madinah berlaku, bermulalah semayang berjemaah tahun pertama hijrah. Tapi masalah besarnya nak ngajak orang macam mana? Wahyu tak turun. Sejarah sedikit, sejarah azan. Siapa ni? Nak buat macam mana ni? Terpaksa lah Nabi memanggil sahabat-sahabat. Wahai sahabat-sahabat aku, mari sini semua. Aku panggil kamu semua ni nak minta pandangan. Siapa boleh bagi pandangan, bagilah apa pandangan pun. Kita ni dah diwajibkan sembahyang dan solat berjemaah. Tafdalu min salatul fazi bi 27 darajah. Yang kita ni alhamdulillah kan, seronok tengok subuh, seronok kalau hasil dari kita duk buat kempen dalam khutbah kita tak henti-henti tu. Alhamdulillah subuh tuan-tuan kalau di Ipoh 7-8 saf. Subuh. Tunggu sebenarnya jadi macam Jumaat je lagi. Tapi pekan lah, pekan jangan kampung. Kampung Maghrib pun 3 orang. Allah, awak pergi kampung mana kata tu? Malasnya pun 3 orang. Kabur lah imam sembahyang Maghrib nak pergi ceramah tempat lain sembahyang Isyak ke pemam. Mana orang lah tiga, takkan 3 juga Maghrib ni. Apa dia jawab tuan-tuan? Tahu lah encik, selalunya ramai encik, tapi hari ini 3 orang tebut tak tahu lah. Ramai tu berapa nak tahu juga? 5 orang. Nah, tak payah. 5 orang tu dah berapa 50 kamu. Macam-macam hey manusia ni. Jadi minta pandangan seorang apa, ya Rasulullah, apa kata kalau kita pegang apa ni, seorang yang anu tinggi sikit apa, angkat bendera, kibarkan bendera, orang nampak dari jauh, oh bendera, jom semayang. Tu asalnya dulu. Lagi Nabi kata, Nabi tak tolak pandangan lagi. Ya Rasulullah, kita pakai unggun api je. Unggun naikkan apa nama api, pasang api kuat-kuat tempat tinggi, dan benda-benda nampak asap, oh semayang dah masuk. Letak. Yang ketiga pula, ya Rasulullah, kita tak payahlah, kita ada agama Samawi. Pakai trompet lah macam orang Yahudi, senang. Bebek. Kan? Bayangkan kalau yang itu Nabi terima macam. Habis bila pakai trompet saja, penuh masjid trompet. Rosak je jumpa Tuan Mengurusi. Tuan Mengurusi, awak punya trompet ni dah rosak. Beli trompet baru lah pula. Itu hasilnya. Lagi kita pakai anu lah, macam kerja macam yang Nasrani pakai apa nama, pakai locin. Nabi tak terima juga. Nabi ni datang Sayyidina Abdullah, Abdullah bin Zaid ni nama besar ni, Sayyidina Abdullah bin Zaid. Dia kata apa? Ya Rasulullah, semalam saya bermimpi satu orang menjual locin yang besar sangat. Saya jumpa dengan dia, saya kata, tuan boleh tak jual locin ni pada kami, pada saya? Kamu nak buat apa locin ini? Locin ni kami baru dipartukan semayang, kami nak buat semua jemaah. Jadi kami nak ambil locin ni macam orang Nasrani, nak guna supaya bila locin ni besar, kuat, orang dengar boleh datang. Tak payah, kata orang tu, tak payah. Kamu ikut apa yang aku ajar ni, kamu panggil orang dengan cara ni.
orang itu mengajar kalimah-kalimah azan ni kepada Sayyidina Abdullah bin Zaid. Dia cerita benda Nabi, Nabi kata, benar mimpi kamu. Rupanya bukan Sayyidina Abdullah bin Zaid je, Sayyidina Umar mimpi yang sama. Ini kalimah azan tu. Bermulalah Nabi berkata, wahai Abdullah, kamu cari Bilal, kamu ajar Bilal kalimah ini. Kenapa tuan-tuan? Sebab Bilal mempunyai suara yang nyaring. Opanya orang yang azan ni kena suaranya nyaring. Sebab minta maaf perempuan ya, sebab perempuan tak boleh bang. Kalau perempuan bang bunyi, aduh ya Allah, 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 Allah. Orang pun dengar, siapa kamu tu, kau timur kamu. Apa kau timur, bang, kau jangan orang yang tak ada. Bila cuti je kau je, contoh lah. Ya, tuan-tuan dan perempuan yang rahmati Allah. Bermulalah azan, bermulalah azan. Tapi saya nak cerita sedikit, mungkin tuan-tuan dah tahu, saya baru tahu, saya tak tahu. Ilmu kita terhad kan, ya, orang kaji azan, azan tu rupanya mujizat besar azan ni. Ya Allah, azan ni tuan-tuan, tuan-tuan perasan tak berapa, berapa apa nama kalimah, perkataan, berapa perkataan ada dalam azan ni, daripada Allah sampai la ilaha illallah tu, Allah wujud. Kita tak pernah kira. Saya tak pernah kira. Bila bila saya dengar tu, saya kira memang betul. Kalimah azan, dia mula dengan Allah, berakhir juga Allah. Itu kata mujizat daripada Tuhan. Allah, Allah hujung. Perkataan tu semua ada 50. Apa maksudnya? Aku mengajak kepada 50 pahala, walaupun kamu buat 5, tapi pahalanya 50. Allah ajak. Al-hasanatu bi'ashri amsalihah, kan? Kebaikan itu digandakan dengan 10. 5 kali 10, 50. Satu, tabir. Rangkap azan ada berapa? Tentang kita tak kira, tak nak kira. Bila pun jenuh kira kalau tanya dia. Walaupun dah 20 tahun nazan. Awak nak tanya itu, kita menunggu orang. Berapa rangkap azan? Udah jenuh ni ngira pula. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan rasulullah, Muhammadan rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah Akbar, Allah Akbar. La ilaha illallah. 12 rangkap. Ngapa 12? Ini soalan. Ngapa 12? 12 rangkap kerana Allah sebut dalam Al-Quran, inna iddatash-shuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sesungguhnya di sisi Allah, bila Allah ciptakan bumi, Allah letakkan 12 bulan. Mana pada kiraan Tuhan apa nama, setahun 12 bulan. Di hari Allah menciptakan langit dan bumi, kan? Setahun ada 12 bulan. Maknanya apa? Maknanya azan mesti dikumandang sepanjang tahun, tak boleh berhenti. 12 tuan-tuan. Berapakah, okey, perkataan apakah yang paling yang paling banyak dalam azan? Allah. Berapa kali perkataan Allah dalam azan? Kita tak kira. Ada 11 kali. Perkataan azan yang dah rangkap tadi, di dalam perkataan Allah, nama Allah, ada 11 kali tuan-tuan Allah sebut. Ngapa 11? Itu persoalan juga. 11 ialah nombor yang tak boleh bagi melainkan dengan 11. Dia tak boleh bagi 2, tak dapat. 11 bagi 11 dapat 1. Azan disyariatkan oleh Allah yang Maha Esa. Itu Tuhan nak buat tu. Aku yang syariatkan azan. Sebab ada berlaku dulu di negeri, di dalam negara kita ini, seorang orang perempuan, Allah minta maaf tuan-tuan perempuan, yang bukan nak kodeng perempuan, dia mengajak suaminya ke pasar malam. Masa tu waktu kalau maghrib sekarang 7.25 lebih kurang, kan? 7 suku mengajak pasar malam. Abang jom lah abang pergi pasar malam. Lakinya tengok jam, hei kamu ni merepek, 7 suku maghrib dah, jomlah kejap. Balik ke kang semayang lah. Suami tak peduli, pergi ke bilik ayah.
saya selesaikan hajat dia apa sebagainya, tengah ambil sembahyang, bang, orang dengarlah azan. Berkumandang azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, dengar itu menyala je kau jangan mulut. Tuan-tuan tahu apa jadi? Yalah, di segi hukum syaraknya habislah dia gugur Islam, dia murtadlah. Menghina tu. Wallahu a'lam, ada orang kata dia dapat itu tak boleh bercakap, mulutnya jadi kaku, jadi menyalak macam anjing. Ada kata tangannya tumbuh bulu, tak tahu lah saya cerita tu kan, ni cerita orang. Ada pula nambah, orang kita suka nambah. Katanya apa, ada di zoo negara tu sebelah panda. Ni pun biar betul. Ya, saya bukan nak cerita lawak tu. Saya nak cerita kata-kata itu boleh menjadikan dia tergerincir iman dan Islamnya. Na'udzubillah. Allah, ya, perkataan Allah. Sebab perkataan Allah yang paling banyak dalam Quran, perkataan Allah yang paling banyak. Berapa? 2,699. Paling banyak perkataan Tuhan. Allah, Allah. Bukalah selok. Allah mesti ada perkataan Allah. Hebat Tuhan kita ni, hebat. Mana zat yang wajib al-wujud yang kita duk sembah hari-hari ni, jangan risau. Memang hebat. Subhanallah tuan-tuan, ya. Kita beruntung tau. Kita Malaysia tuan-tuan, saya bukan nak pujilah Malaysia ni. Kerana Datuk apa yang angkasa awan kita, Datuk Muzaffar Syukur. Tuan-tuan tahu cerita ni. Kerana dia pergi angkasa, terpaksa ulama berfikir yang diketuai oleh Datuk Asal. Datuk Asal ni orang Perak pun, tapi dia mufti, bekas mufti Pulau Pinang. Terpaksa dia dengan grup dia fikir, Jakim marah kami tak tolong, fikir macam mana nak semayang di angkasa. Padahal Syekh Muzaffar Syukur bukan orang yang ke, bukan orang pertama Islam yang pergi ke angkasa, sudah yang ke-9. Tapi orang dulu tak gamak tak semayang ke hidup tak tahu. Ya, sebab apa tuan-tuan? Ai, di angkasa session ni lain dengan bumi. Ikut Syekh Muzaffar Syukur, dia keliling bumi satu hari. Satu hari dia keliling bumi 15 kali. Macam mana cerita semayang? Mampuilah kawan. Ikutnya kalau ikut dia keliling tu, dia kena semayang 80 waktu. Ai, mampu, tak ada kerja lain, itu je kerja. Ya, tapi dengan izin Allah tercipta semayang di angkasa. Ya, yeah? Dia boleh semayang sesi mana dia berhenti kena semayang. Mana 5 kali juga lah sama. Sebab perintah 5 kali, walau bahang di mana perintah tetap 5. Ni tengah fikir macam mana nak semayang dalam kapal selam pula. Boleh. Dan bila orang Islam, kalau orang Islam tu dia fikir itu dulu kan. Alhamdulillah, tak apalah tu. Tak habis lagi cerita anu ni. Cerita apa nama soal azan tadi. Lepas itu tuan-tuan, itu 12. 11 kali. 12 rangkap. Apa lagi? Perkataan, ya. Nak yang menarik tu kalau kena 12 rangkap, 12 rangkap tema, 12 rangkap. Ujung ni 12 tuan-tuan. La ilaha illallah. Tuan-tuan tahu dah la ilaha illallah apa huruf? 12. Muhammad Rasulullah pun 12. Ini bukan manusia buat. Memang bukan manusia buat. Tak mampu manusia nak buat setempat itu. Huruf, huruf hijaiyah ada berapa tuan-tuan? Huruf hijaiyah 20 28. Ha, jangan setengah orang ni kira huruf hijaiyah ada banyak sah. Banyak yang kamu kira nyacaga, itu Melayu. Yang hijaiyah 28 je. 28 huruf yang hijaiyah tu Allah tak guna semua untuk mengungkap azan ni. Allah tak guna semua huruf 28 tak. Hanya 17 huruf je Tuhan pakai untuk. Maksud saya, jangan dengar salah faham. Maksud saya kalau alif tu ada 10 contohnya, dia kira satu lah. Huruf yang Tuhan cabut untuk untuk mengungkapkan azan hanya 17 huruf saja. Tuhan tak pakai semua huruf untuk guna tu. Mengapa? Tuhan nak kaburkan 17. Nak kaburkan rakaat semayang 17. Tuan-tuan, subhanallah, ini luar biasa. 17. Surah Isra' cerita pasal perjalanan Nabi ke Sidratul Muntaha pun 17. Surah yang ke-17 menurut susunan Al-Quran. Saya tak pastilah dulu cerita yang ada kaitan juga gamaknya. Sebab dunia ni, apa yang berlaku di alam ini, kita kena lihat daripada sudut bicara Allah. Kita jangan kira kepala otak kita. Sebenarnya Tuhan tengah berbicara dengan hamba dia.
bila berlakunya apa nama KPMH 17 yang meletup tu, rupanya bila masa dia operasi sampai dia dibom tu, umur dia tepat 17 tahun. Kapal Ukraine yang katanya Ukraine yang duk bom roket Ukraine tu pun nombor sirinya pun 17. Tuan-tuan, ni apa benda ni? Tuhan nak bagi tahu apa kat kita sebenarnya? Yang berlaku di Padang, di Pariaman dulu, yang berlaku di Palu, dia apa? Semua Tuhan sedang berbicara dengan hamba dia. Kalau kita memahaminya. Ya, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ni kelebihan. Ini kelebihan azan yang kita sebab azan ni tuan-tuan luar biasa ya. Saya ingat adik saya lah masa saya kecil lagi, tapi ini cerita masa saya dah besar, apa saya cerita masa hidup. Adik nombor dua bawah saya ni kerangka dia besar tuan-tuan, besar benar. Jadi mak saya tak boleh nak keluarkan dia, tak boleh. Bidan kampung, bidan wantih ke apa tu? Ya, menolak Allah tempatkan dia di kalangan orang-orang yang dikasihi Allah. Bila awak nanti ingat lagi satu kita Kuala ni kan yang besar mana duduk tak lepas, tak lepas mak dia dah biasa tuan, macam mana idea bapak saudara dapat dia bangnya kat tabir tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengan izin Allah keluar tu, keluar budak. Saya sembang ni pada anu, pada ni dalam makan tu kalau saya ceramah. Orang cerita ustaz betul ustaz. Saya rasa sendiri masa puting beliung menyerang tempat kami. Saya azan ustaz, kami azan nampak puting beliung tu Tuhan pindah ke tempat lain. No, tu kuasa Allah. Jangan main-main. Syaitan pun lari kan, macam lari syaitan lari terketul-ketul. Azan punya penangan ha? Kita pakai banyak kan. Kita pakai untuk ngantor orang haji. Ya, ni ngantor orang haji ni pun satu juga. Saya lah orang besar Perak ni masuk video tapi tak kena tak apa, tak apalah. Dia ustaz minta tolong ustaz boleh azan masa saya nak pergi Mekah esok. Tak apa boleh anu Datuk pun tak masalah. Saya pergilah rumah dia, saya ingatkan pergi rumah dia tu ramai lah orang Indah. Rupanya rumah dia dah buat kenuri di tempat kampung dia kamar. Dia rumah tu rumah dia duduk dengan isteri dia dengan anak, anaknya pun tak ramai seorang. Jadi jiran-jiran ada yang Melayu, ada Cina, tapi jiran-jiran Melayu semua kerja. Orang tadi kelengar lah. Dia pun keluar rumah, dia pun dah saya pun dah salah-salah masuk kereta, anak dia bawa, dia dengan isteri dia dengan anak, dengan saya. Saya parking kereta tepi tu. Patut saya pun silap, saya ingatkan kita ni kena kabur tuan-tuan. Jangan tak kabur. Patutnya saya kabur. Datuk ni adik tukar mawayak. Ni saya azan ni, ni ustaz azan. Kau dah ujung-ujung la ilaha illallah baru jalan kereta ya. Patutnya saya kabur itu. Saya ingat dia faham. Saya pun bang, Allah dah lembur. Allah mati aku. Aku kena habiskan juga azan ni. Nasib baiklah tak ada orang lalu. Kalau ada orang lalu, ustaz daripada dia lah. Baik pula tengah rumah orang. Mati saya tuan-tuan, mati. Nasib baiklah tu saya ingat sampai sudah. Takkanlah kita nak berhenti kan. Kena habis jugalah. Asyhadu an la ilaha illallah. Walau lembur dah kereta. Macam-macam jenis orang kita ni. Memang betul, orang kita ni kena habis kapur. Kita ingatkan orang tahu, orang pun tak tahu. Macam juga saya pun ceramah umrah kadang-kadang. Orang pun jemput pergi lah. Bila ajar yang basuh, apa nama, pakai spray ni kan, kalau kita tawaf tu batal sebagainya, terkentut, boleh pakai spray. Kita kena ceritakan spray tu, air macam mana, basuh muka. Kita pun tunjuk lah kan, tunjuk masa tu. Masuk muka dua tangan, habis dua tangan tu kita buat macam ni. Kita ingatkan orang faham. Bila di Mekah, dia buat kopi tu, dia sebut, dia mention nama saya tu setelah lalu. Ha, orang perempuan minta maaf eh. Dia pun masa dia buat, dia ialah kekuasaan orang perempuan. Dia pun masuk muka pakai spray tu, masuk tangan dua. Orang kata, "Eh, kepala kaki, eh Ustaz Arif Abdillah ajar itu je," kata. Ya Allah. Itu contoh sambung je lah. Ya Allah, rupanya kena ajar sampai habis. Kalau tak ajar sampai habis, dia buat sekerat apa itu. Gamaknya dia faham bila pakai spray muka dengan tangan je. Orang mana mahu kenalah sampai kaki. Yang itu pun satu ya, rupanya banyak benda lah. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan, banyak lagi perbahasan kita. Saya akan berhenti 2-3 minit lagi dan cerita sedikit tentang Ramadan sedikit lah ya. Kita akan masuk ke bulan
yang subhanallah yang Nabi sebut, man fariha bidukuli Ramadan haramallahu jasadahu minan nira. Barang siapa yang suka sangat fariha ni, tuan-tuan, gemuk, yang gemuk suka benar dengan kedatangan Ramadan, apa jaminan Allah? Nabi kata Allah akan haramkan jasad daripada disentuh api neraka. Mudah-mudahan kita dapat. Ya, macam ibarat orang yang tuan-tuan mungkin tahulah, tuan-tuan yang ada anak di luar negara kan, dengar anak kata insya-Allah mak minggu depan balik tarikh sekian-sekian. Ui, mak bapak anak lama tak jumpa. Tengok kalendar sesaja. Ah ni bangkok. Hei, 5 hari anak kita balik weh. Oi. Itulah ibarat orang yang nunggu-nunggu Ramadan ni, tak tahu seronok ah. Kalau tuan-tuan dapat yang itu, dapat. Man fariha bidukuli Ramadan. Tak semua orang dapat itu. Kan? Ada yang mikir, Allah puasalah pulau aku itu. Ni yang aku tak pernah gemuk ni. Ibadat lain aku gemuk, yang puasa ni tak pernah gemuk sikit. Ha, letih lah kita kan. Kalau Arab dia akan sahut menyahut. Oh Arab tuan-tuan tengok lain. Ini memang punya ni budaya. Ya, Arab ni budaya lain. Kalau Ramadan tu dia sambut tu macam kita nak sambut raya. Oh, masjid dia dah bersih habis dah. Lampu-lampu ke mana. Ahlan wa sahlan wa marhaban bika ya Ramadan. Tapi tu dia ada dia punya, dia punya apa tuan-tuan, dia punya anu tu, soal jawab tu kan. Dia orang Arab ni kan banyak Isaiah kaifa hala bi khair hamid, dia ada dia punya tu. Kalau Ramadan ni sebab apa? Ramadan Karim. Ramadan, jumpa je kawan Ramadan Karim, nunjukkan gembira. Orang yang disapa tu Ramadan Karim, Allahu Akram. Ramadan Karim, Allahu Akram yang jawab tu. Ramadan yang mulia, Ramadan mulia. Yang kita pula jawab, Allah yang lebih mulia. Ramadan mulia, Allah lebih mulia. Ya. Ada juga orang yang tak tahu. Ramadan Karim, tak tahu nak jawab. Sadaqallahul Azim, itu. Itu tak tahu punya hair. Ya, jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Ya, banyak kalau nak dibahaskan tentang Ramadan ini. Saya yakin ya, tuan-tuan dah maklum, dah maklum ya, tentang puasa adanya dalam Ramadan tu besar. Dalam bulan Ramadan tu package kan, ada puasa, ada qiyamul lail, ada sedekah, ada tilawah Quran, ada kan banyak. Tapi dalam Ramadan tu, tapi nak cerita apa tuan-tuan, ulama-ulama kalau kita baca dalam kitab-kitab tulisan ni masalah bersoleh ni, dia kalau boleh Ramadan ni dia tak nak langsung ada masa yang dia buat benda tak elok. Maknanya 24 jam tu dia jangan rugi sangat sebab masa kemasan tu. Kita ni kita tak tahu sebab kita tak rasa. Yang merasai kehebatan Ramadan ni siapa tuan-tuan? Orang yang dah pergi menemui Allah sekarang. Ruginya gitulah. Ya, ibaratnya gitulah tuan-tuan. Tapi kita belum pergi ke sana lagi. Ha, dia merasai satu maknanya itulah tuan-tuan. Saya menyeru pada diri saya tuan-tuan dan puan-puan, apa amal soleh yang boleh kita buat kekal di bulan Ramadan ni? Saya ialah banyak benda lah kan. Tapi yang saya boleh syorkan kongsi dengan tuan-tuan, kita zikir tu tentulah. Yang kedua apa nama? Wuduk. Batal ambil. Maksudnya apa? Kita berada dalam ibadat. Itu je. Kan? Yang lain tu ialah tilawah. Kadang-kadang kita tilawah baru 2 muka dah nguap. Nguap sahaja. Memang orang pemuda tuan-tuan nanti. Tapi solat itu, apa nama wuduk itu, besar tu wuduk. Sentiasa berada dalam keadaan wudu. Kalau kita boleh dapat itu tuan-tuan ya, mudah-mudahan apa nama Ramadan kita akan jadi yang terbaik insya-Allah. Ya, siapa pun semua orang ya, menanti-nantikannya. Ya tuan-tuan dan puan-puan, 80 tahun dah kita merasa ini. Memang kita nak yang baik. Kita tak nak yang apa nama, tapi ingat 5 bendalah ya, saya laju-lajukanlah. 5 jenis golongan, tolonglah. Ya, tolong kita hilangkan 5 ni. Kalau kita dinilai oleh Allah sebagai anak neraka, cubalah kita baik-baik dengan mak bapak kita. Buang yang keluh ambil jernih. Jangan agoi kita berkelahi dengan mak ayah.
kalau mak ayah kita telah pergi menemui Allah, jangan lupa, jangan jangan miss Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tuan-tuan, ada yang ulama yang berani mengatakan barang siapa yang tak mendoakan ini, cukuplah dia dikira sebagai anak neraka. Hui, tuan-tuan jangan main. Mendoakan ibu ayah yang terlepas. Ya, ibu dan ayah, ini banyaklah kalau nak bahaskan. Yang kedua, kekal minum arak ni tak dapat ampunan. InsyaAllah lagi kita tak kalah kot kan. Kekal minum arak tak dapat ampunan Allah. Tak dapat, walaupun man qama Ramadan iman wa ihtisaba ghufira lahu, maka dia tak dapat itu. Dia tak dapat yang ghufira lahu tu. Sebab apa? Kekal minum. Tiga, orang yang putuskan silaturahmi, ya tolong ya, kita rapatkan silaturahmi itu dah lah tu. Buanglah benda dah, habis dah belah raya, habis dah. Kelahi lagi, ya Allah, mati. Dah lah, udah. Ya. Masa pilihan raya betul-betul, alamaklah betul-betul, kampen lah, dah habis-habis, profesional. Tuan-tuan, macam ni dewan lah, dewan, profesional ni. Ni tengah dewan, tengah melangsung ni, buat habis, buat lapan ni. Saya cabut je. Nak datang sini ke tidak? Profesional kan? Cerita betul. Masa di tadi dia mengkelahi rupanya. Tadi masuk minum, udah minum sama orang ni. Apa ni? Kita pun pening. Yang orang bawah pun rentap-rentap. Saya pun jadi pelik. Tadi macam nak, memang dengar berbalun tu macam dah nak sekeh je dah. Tengok-tengok pun tidur. Aduh, mati. Ha, itu pun satu juga kan. Memang profesional sangat orang politik ni ya? Okay. Ketiga ya, yang keempat tuan-tuan ya, kita jangan ada yang orang yang suka gandu domba. Orang gandu domba ni memang habis ya. Yang kelima, untuk orang perempuan juga, minta maaf perempuan, perempuan yang, orang perempuan yang nusyuz. Nusyuz ni apa? Yang menderhaka pada suaminya. Itu tidak terampun oleh Allah. Yang kadang-kadang kita seronok nak beramal jaga ya, dalam kita, saya cakap diri saya ni ya, dalam kita seronok beramal, kadang-kadang kita jadi perempuan yang nusyus. Contohlah selalu kita pernah tengok contoh kan, suami isteri ni pergi masjid 20 rakaat semayang, bagailah alhamdulillah, sampai dia ramah dah buka semua telkung apa berehat. Suami mah yang tak kira lah panggil apa kan, weh kan apa benda, mak ni maknya minta apa ayuh segelah, orang pun terawih juga. Habis lah, habis terawih tadi lembu. Jangan ya, jangan. Kita buat ibadat kita lupa, habis kita punya ni ya, perempuan tu. Tuan-tuan, bukan saya nak kata perempuan dia, sama-sama lah kita ya. Jadi marilah ya, kita ambil peluang-peluang yang ada ini, yang Allah masih bagi kepada kita. Tak tahu berapa lama lagi tahannya kita ini, insyaAllah untuk yang terbaik buat kita. Jadi saya rasa itu sekadar yang dapat saya bersama-sama dengan tuan-tuan dan perempuan pada malam ini. Minta maaf banyak-banyak di atas bahasa-bahasa, kata-kata yang tak sedap didengar ya, yang mengguris perasaan dan sebagainya, tapi tidak ada niat begitu. Sama-sama untuk kita fikirkan kebaikan untuk kita bersama, kebaikan untuk umat Islam dan seluruhnya. InsyaAllah kita jadi umat yang terbaik dan kita pulang bertemu bersama pulang nanti kepada kehadrat ilahi dengan keadaan radiyatin mardiyah, insyaAllah. Kulu amu antum bi khair wa kulu sanah wa antum tayyibah. Ya Ramadan Karim, selamat menyambut Ramadan dan melaksanakan ibadah puasa yang sebaik-baiknya insyaAllah, mudah-mudahan ya. Jadi saya minta maaf sekali lagi, akhulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa liwalidayya wa liwalidikum wa liikhwanina alladhina sabakhuna bil iman innahu wal ghafur rahim. وبالله الهداية والتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.